Para petani garam di Desa Jono, Grobogan, Jawa Tengah punya cara berbeda dalam menghasilkan garam. Bukan mengandalkan air laut, petani justru memanfaatkan air sumur. Pembuatan garam dilakukan di atas batang bambu yang telah dibelah. Oleh warga setempat, wadah ini disebut kelakah. Air sumur yang asin dan hangat dialirkan melalui bak penampungan, baru dituangkan ke bambu yang sudah dirakit berjajar. Air lalu dijemur berhari-hari. Bila cuaca panas, petani bisa memanen garam seminggu sekali. Tradisi membuat garam ini sudah dilakukan warga turun-temurun. Air garam asin itu dibuat dari garam. Dulunya gimana, Bu? Dulunya ya orang nenek-nenek yang orang tua. Nah, saya ini harus meneruskan sama nenek-nenek yang mulia. Keberadaan sumur garam kini telah banyak berkurang. Padahal garam dari Desa Jono memiliki kualitas bagus karena kandungan mineralnya yang lebih tinggi dibandingkan garam laut. Itu kalau diproses dengan model cepat atau tes cepat itu tidak akan nampak yodiumnya. Tetapi kalau dititrasi, menggunakan titrasi secara kuantitatif, dia akan menampakkan sekian kandungan yodnya, kandungan yodiumnya. Itu yang membedakan. Jadi secara alami sudah ada di dalam kandungan air itu sendiri. Garam sumur berwarna kecoklatan akibat dikeringkan di dalam bambu. Namun dari segi rasa, sebagian menganggapnya lebih gurih ketimbang garam pantai. Garam apa ini, Bu? Garam alus. Garam dari Jono itu ya? Satu kilogram garam Jono dijual Rp7.000 di tingkat pedagang. Harga yang pas-pasan bagi petani, sehingga banyak yang tak lagi berminat meneruskan profesi ini. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.